Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sang Purnama, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Video kali ini adalah video perdana kita bertiga. Zia dan mamanya mau pergi mudik ke Sumatera Barat nih teman-teman, tepatnya Kota Padang. Dan Zia, saya dan mamanya udah persiapin semua untuk persiapan Zia, karena nanti momennya di mudik nanti pasti macet, karena di tanggal 6 sekarang ini untuk arus mudik maksudnya udah padat banget. Dan perlengkapan kita ada koper 2, ini aqua banyak itu bawa 3 yang gede-gede, sama dus, tas, sama tenteng mama Zia juga. Dan Zianya sebenarnya udah ngantuk banget karena bangunnya udah pagi dari jam 5 subuh tadi, dan kita lagi nunggu Grab dulu mau ke Pulau Gebang. Nunggu Grabnya di sini, nanti kita akan lanjut ke Pulau Gebang ya teman-teman. Jadi tonton terus video kita sampai Padang nanti, karena video ini agak terlalu panjang, pasti memakan waktu 2 hari atau 3 hari perjalanan, maka dari itu pasti ada partnya juga. Jadi teman-teman harus tonton terus video kita hingga selesai. Terima kasih. Nah, sekarang kita udah berada di terminal Pulau Gebang. Kita udah selesai naik Grab tadi ya. Perjalanan kita dari rumah ke Pulau Gebang itu nggak jauh banget, sekitar 10 menit atau 15 menit. Dan sekarang ini kita lagi mau ke atas dulu. Ini barang-barang kita, dan kita akan lanjut ke atas dulu ya. Ada tempat-tempat parkir mobil, dan di sini bisa kalau misalkan teman-teman naik mobil atau Grab, turunnya di sini nanti. Dan barang-barangnya nanti kalau misalkan banyak, nanti ambil troli aja ke atas, dan kita mau ke atas dulu ya, ambil trolinya. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky. Nah, untuk sekarang kita udah lagi nunggu busnya datang. Kalau di tiket itu kita jam 9 ya, jam 9. Dan ternyata ada kabar buruk juga buat kita. Jadi maka dari itu kita baru perdana juga menaiki bus ini. Ternyata kita dipindahin ke bus Salindo nih teman-teman. Ini tiketnya bus Salindo seperti ini. Dan awalnya itu kita kan beli tiket Family Raya. Katanya pas kita nyampe sini mobilnya cuma tinggal satu doang, dan kita dipindahin ke mobil Salindo, dan tujuannya sama, tujuan ke pesisir juga. Maka dari itu ya udah kita sama-sama naik aja, nanti nyampe juga berhentinya nanti juga di Lubek gitu ya. Ini orang Family Rayanya. Jadi kita dipindahin ke Salindo. Nomor kursi sama juga, pokoknya sama semua. Palingan mobilnya doang yang diganti. Dan ini rute pertama ini trip pertama itu langsung ke Poris dan store dulu. Habis store nanti langsung nyebrang. Dan maksimal kita berangkat hari ini jam 11 siang. Jadi maka dari itu teman-teman bisa lihat sendiri kondisinya, aduh rame banget di Pulau Gebang. Ini kali pertamanya kita, dan luar biasa perjuangan kita sampai susah payah juga dapatin bus seperti ini. Dan bus Family Raya yang mau kita naikin ini sebelum diganti ini kan karena kita nggak ada bus lain lagi, kita kan mau cari bus yang merek lain ya, PO lain. Tapi pas kita udah datang ke sini ternyata penuh semua, dan tinggal satu-satunya Family Raya dan Damri juga. Maka dari itu kita nggak mau ambil Damri, kita ambil Family Raya. Dan ternyata pas di sini kita dipindahin lagi ke Salindo nih teman-teman, Salindo maksudnya. Yaudah, kita akan nunggu dulu, nanti teman-teman tonton aja video kita hingga selesai ya, karena ini perjuangan sangat luar biasa untuk mudik di tahun 2024 ini.
dan kali pertamanya sangat deg-degan juga. luar biasa. Ini sampai Zianya ngantuk dan kita udah bareng-barengnya sebanyak ini. Saya nggak tahu kalau Zia betah atau enggaknya di mobil nanti. Tapi Allah walam, semoga aman sampai tujuan dan kita juga betah sampai tujuan. Lega mah, lega. Kita sebenarnya deg-degan ya, kayak aduh ya udahlah. Jadi teman-teman tunggu aja sampai kita naik di mobil ya. Ini di mobil Salindo udah mulai banyak berdatangan ya, dan kita akan coba jalan-jalan dulu sedikit mumpung waktu kita masih panjang. Katanya jam 11 sih, kita nggak tahu juga benar jam 11 karena mobilnya dari Poris nanti ambil dulu ke sini. Setelah datang ke Pulau Gebang nanti datang lagi ke Poris. Jadi kita cuma berhenti nanti di terminal Poris doang untuk stop absen berangkatan yang dari Pulau Gebang yang untuk kita ini ya. Dan untuk kondisi sekarang teman-teman bisa lihat sendiri, waduh luar biasa mudik perdana dan kondisinya juga wow, my god. Dan sebenarnya apa sih namanya, ada yang baru Al Hijrah tuh. Al Hijrah PO baru ya. Itu tiketnya masih adakah kosong sekarang atau enggak, kita enggak tahu. Kalau emang bener ada, saya juga mau naik mobil itu. Awalnya kan kita ditawarin juga ya, ditawarin itu kita kan ambil tiket udah dari tanggal berapa, enggak salah itu 5 hari atau 6 hari puasa kita udah beli tiket. Dan mobil yang kita naiki di tanggal 6, maksudnya di tanggal 6 kita mau berangkat itu gak ada mobil yang kosong lagi, serius. Cuma ada Damri, mobil lain udah penuh semua. Kita mau rencananya kan mau Palala atau Sembodo penuh, ANS penuh, NPM penuh, MPM penuh, semua penuh nih teman-teman, gak ada yang kosong lagi. Dan cuma ada Family Raya, dan terpaksa kita ambil Family Raya dengan kondisi kita bawa anak. Saya nggak tahu betah atau enggaknya anak saya nanti, tapi mudah-mudahan ya, doain ya kita selamat sampai tujuan. Dan kata para kru-kru yang ada di sini, katanya tunggu aja mobil Mayor sama Al Hijrah, karena di sini juga ada PO-nya, ada loket-loketnya juga, karena dia nanti lane-nya di tanggal akhir Februari kemarin, Maret kemarin. Maka dari itu kita nggak sabaran, kita takut ketinggalan kena perdana. Jadi maka dari itu kita putuskan ambil Family Raya aja nih teman-teman. Yaudah, dan untuk kondisi sekarang banyak yang berdatangan. Wow, my god. Nah ini loketnya Al Hijrah ya, Al Hijrah Semeru Transmindo. Al Hijrah, kabarnya mobil Al Hijrah ini mobil baru dan kita juga penasaran banget. Saya nggak tahu ya, mohon maaf dulu, saya nggak tahu tentang masalah mobil-mobil karena baru perdana juga. Jadi masih kita lihat di YouTube, banyak juga yang nge-review mobil-mobil. Maka dari itu kita lihat tertarik banget menaiki mobil-mobil yang ke Sumatera Barat dengan mobil kondisi mobilnya bagus-bagus banget. Nah itu Zia dan mamanya. Zianya lagi tidur ya teman-teman. Kita masih nunggu mobil yang akan datang, mobil Salido. Nah kita dapat informasi dari PO anak Saldo ya. Apaan? Mama. Jadi tadi kita dapat informasi sama Teoan anak Salido, ternyata kita ditunda lagi dari kita di Porsche sama Family Raya ke anak Salido. Dan anak Salido yang kita naik itu sebenarnya kan ada itunya ya, ada toiletnya.
Dan mobilnya sekarang masih di Malang atau di mana ya? Sekitar berapa jam lagi nyampe Pulau Gebang dan kena macet di sana. Teman-teman bayangin aja dari jam 10 keberangkatan rencana dan mobil yang ada toilet itu jam 1 siang atau jam 2. Ya ujung-ujungnya sampai sore baru kita berangkat. Dan kita ditawarin naik yang non toilet. Jadi intinya kita dipindahin lagi, bukan kita dipindahin sih, kita ditawarin kalau mau cepat itu naik mobil yang non toilet dan kita ambil aja, dan uang kita kembali 50.000 ya, dengan harga tiket yang 650. Jadi dibalikin dengan harga normal 700.000, jadi dipotong 2,5-2,5, kita berdua bayar tiket, jadi 50.000 dikembalikan ya teman-teman. Dan terpaksa karena waktunya udah mau jam 11 siang, maka dari itu kita ambil aja ya. Kita ada dipindahin kursinya dari 17, 18, 34, iya ada. Jadi ambil aja bang. Ganti. Ganti aja. Dia daripada nanti keburu sore. Iya. Enggaknya? Malam pasti nyampe. Iya, nyebrangnya malam. Bukan. Ini mobilnya. Oh, mobilnya malam. Waduh. Iya, palingan sore paling cepat deh. Iya, kalau sekarang kan baru bisa sampai terak pal. Iya, makanya. Jadi semuanya dipindahin, semuanya minta pindah dari mobil yang ada toiletnya dan jadi non toilet ya. Dan kita dapat kursi dari 17-18 sekarang 3-4 ya. Yaudah, penting kita terima aja karena kita emang benar-benar mau balik. Kondisi sekarang udah mepet banget, jamnya udah buru siang juga. Takut nggak dapat mobil lagi, pokoknya takut menunggu mobil yang kita naikin di awal. Karena mobilnya udah lama banget, macet juga. Maka dari itu ya kita putuskan ambil yang non toilet. Tapi masih bisa berhenti juga nih teman-teman. Kalau misalkan mau berak, buang air besar atau buang air kecil, kita bisa minta izin berhenti dulu. Ya pastinya memakan waktu yang lebih lama lagi ya, nyampe di Padangnya. Nah akhirnya kita udah, mobil kita udah nyampe di atas. Dan kita mau naik dulu nih teman-teman. Jadi mobil kita itu diganti ya, yang trip pertama nggak jadi. Jadi kita lanjut ke trip kedua. Yang trip pertama itu mobilnya masih lama, masih di Lampung. Ujung-ujungnya kita malam kalau mau jalan. Jadi maka dari itu kita naik yang trip kedua aja. Memang nggak ada toiletnya, tapi ya udah nggak apa-apa. Soalnya sekarang udah jam 11 lebih loh, jadi 11 lebih kita belum jalan juga. Maka dari itu kita ambil trip kedua aja, mobil yang nggak ada toiletnya. Ini bapaknya tadi udah ngomong-ngomong. Ini barang kita sebagian kita taruh di itu ya, di bekas, di apa sih, barang yang dibawa sama orang mobilnya, di troli dia. Jadi ini kita nunggu giliran dulu, nungguin orang itu. Maka dari itu nanti kita langsung ke atas. Bapak Leman, Pak. Hah? Leman. Kalau mau dekor harus rajin bertanya. Iya. Yalah berang ya, kata mau jauh ya. Iya. Jadi bapak ini tadi udah mau komplain. Wajar. Karena kita udah bayar normal kan, bukan gratis. Jadi kita diarah ini tuh nggak jelas loh. Dari mobil pemilih raya pindah ke Salindo yang trip pertama. Trip pertama mobilnya masih di Lampung. Ya nunggunya sampai kapan gitu berangkatnya dari Pulau Gebang. Kita udah dari pagi soalnya. Dan ujung-ujungnya kita ambil di trip kedua kalau mau pindah katanya. Tapi harus itu, harus apa sih, terima nggak ada toiletnya. Ya udahlah, kita lanjut aja. Ini abangnya yang bawa barang kita juga sebagian. Ini orang pemilih raya ya. Dan ini juga ada apa sih namanya, kafe loket yang dari Sumatera, tapi kebanyakan di sana ya. Dan ini family raya nih,
Family Raya. Kita sebenarnya naik ini loh. Dipindahin ke Salido, anak Salido. Dan alhamdulillahnya kita udah di ruang checkpoint. Nah, kita udah selesai dari checkpoint. Tadi ada problem juga. Katanya dari orang checkpoint harus cek plat nomor dulu, dan ini plat nomornya nggak dikasih ke kita. Kata orang yang punya mobil, PO-nya langsung ke atas aja katanya. Yaudah, barang kita udah. Yaudah, kita udah lewat dari checkpoint, kita mau ke atas dulu ya. Sumpah udah ribet banget. Perdana ya seperti ini, sumpah. Gila, gila. Nah, alhamdulillah sekarang kita udah berada di atas ya, di penungguan mobil. Dan mobil kita yang ini, yang Jet Bus 3 PO anak Salido ya, anak Salido. Dan sebelahnya ada Agramas, dan ini juga banyak bus-bus lainnya. Dan kemungkinan di hari ini udah padat banget penumpang, ramai banget. Gokil ya kondisinya. Dan kita masuk ke Bekasi, barang ada 3. Dan kita alhamdulillahnya dapat di bangku yang pertama. Dan ini masih ada penumpang kita ya. Masih ada. Kita coba lihat bus-bus lainnya. Tapi ini saya benar-benar nggak tahu bus-bus yang daerah mana aja, karena ini baru kali pertamanya saya membagikan informasi tentang transportasi ini. Sungguh luar biasa dan pengalaman yang nggak pernah kami lupakan ya. Kita duduk di bagian depan, sempit banget mobilnya. Kita bawa anak, ya sudahlah, kayak lagu Bondan teman-teman. Lintas Timur. Lintas Timur. Iya. Kalau Lintas Timur. Kalau biasanya kan Lintas Timur itu cepat ya, Pak? Bang, ini nanti lintas cepat. Nah, jadi kita ambil Lintas Timur ya. Mobil ini langsung ke Lintas Timur. Ini pasti keluar ini kan kalau enggak pernah masuk ya agak. Kan daripada mau bawa ulang. Oh, gitu. Kalau nanti ini mobil ada yang berangkat Agramas ya. Ini bagi teman-teman yang tahu, komen aja Agramas itu dari tujuan kemana. Saya benar-benar nggak tahu, jujur. Sudah, kita masuk ke dalam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tempat duduk kita. Sumpah, perjalanan jauh. Tapi kita dapat di belakang sopir ya. Kalau pemandangan lebih enak kayaknya. Ya, seperti ini seatnya. Kayaknya ini banyak loh seatnya, 40-an kalau nggak salah. Jadi beginilah kalau untuk kita duduk bagian depan ini ya. Dan ini sopirnya. Di depan kita ada TV, ada AC juga, tempat USB juga. Ya, minusnya nggak ada toiletnya. Sabar. Cuman harganya sesuai. Harganya sesuai. Ini bus paling murah yang baru kita naiki, anjay. Dan tampilan duduk kita di bagian depan seperti ini ya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan dan menikmati momen-momen sampai di kampung nanti. Aduh, sampai sekarang kita belum jalan juga. Sekarang udah 12:30. Aduh, ya Allah. Sampai anak saya udah ngantuk banget. Belum ada penjelasan ini mau jalan jam berapa. Itu sopirnya depan. Ya udahlah, daripada kita kebanyakan bacot, kebanyakan komplain,
Jadi mudah-mudahan ya, di perjalanan kali ini kita nggak nemu macet juga dan lancar juga sampai Pelabuhan Meraknya. Karena kita nggak banyak berhenti lagi ke terminal-terminal lain, langsung ke Polres store dulu. Habis itu katanya ada penumpang beberapa orang doang di Polres dan langsung ke pelabuhan. Nah akhirnya kita udah baru jalan, udah mau jam 1. Wow, lumayan ya, lumayan lama nih teman-teman. Kita sebelah mobil Banyuwangi dan ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim ya, semoga kita selamat sampai tujuan. Kabarnya kita melewati jalur timur kalau nggak salah. Zi, gimana perasaanmu Zi? Senang? Senang nggak? Gimana? Sanggup? Oh, kamu ceritanya mau lihat ikan hiu nanti di kapal. Anteng ya? Udah gak dari lambu-lambu. Di mana? Ikan paus. Ayangnya ikan paus juga ada. Nah kita turun dulu dari mobil kita PO Anat Salido ya, dan sebelahnya ada Gumarang Jaya, dan kayaknya di Polres ini, terminal Polres ini udah nggak banyak lagi mobil-mobil yang rute ke Sumatera ya, karena orang-orang tuh pada berangkat udah pagi loh teman-teman. Kita berangkat udah nyampe sini aja udah jam 2 loh. Nih untuk kondisinya banyak banget yang di sini kayaknya masih di Pulau Jawa. Karena mobil kita nggak ada toiletnya, kamar mandinya. Maka dari itu kita coba itu dulu. Kencing dulu di sini. Dan ternyata ada beberapa orang doang yang diangkut dari sini. Ini Gumarang Jaya udah jalan. Kayaknya nanti kita satu bus sama satu kapal sama Gumarang Jaya dah. Yang mobil kita masih ada yang mau naik juga. Gak ada lagi kayaknya mobil-mobil ke Padang. Sisanya udah berangkat semua. Dan ternyata di bagian belakang juga banyak yang ngisi ya, karena di bagian belakang ini masih banyak yang kosong. Dan beginilah untuk kondisinya sekarang di Terminal Polres. Sepi banget. Mungkin dari pagi tadi yang rame bus-bus Sumatera dan sekarang nggak ada, tinggal kita doang kayaknya. Ini pun bus cadangan Bu Pariwisata dari PO Anak Salido ya. Nah kita udah keluar dari Terminal Polres ya, menuju ke Merak lagi. Dan tadi ternyata masih ada juga bus Padang Transport, PT Transport, yang pas kita barengan tadi kan duluan sih, itu sih si Gumarang dulu baru kita, dan ada lagi Transport. Ini kita udah mau menuju ke Pelabuhan Merak ya, dan kita baru nemu macet, dan macet ini rame banget, panjang banget teman-teman.
bisa berlubang. Ini macet perdana kita ya. Kita belum tahu kalau udah dari Lampung, Palembang, Jambi itu lebih parah dari ini, kita nggak tahu. Mudah-mudahan nggak separah ini ya. Soalnya dari ujung banget, ramai banget, padat. Akhirnya kita udah mau nyampe ujung tol, kayaknya mau keluar ya. Ini tol gerbang tol apa sih? Gerbang tol Cikupa. Mungkin antriannya dari tol ini ya, dari gara-gara tol ini. Dan alhamdulillah kita udah mau keluar, nggak kena macet lagi. Semoga sampai merahnya udah langsung naik kapal ya. Nah, kita udah mau nyampe ke Merak kayaknya ya, Pelabuhan Merak. Dan sekarang kondisi macet banget, parah. Kita sampai nggak jalan-jalan. Karena sopirnya keluar, kita akan coba keluar juga ya, melihat kondisi yang di bagian bawah ya. Tuh, dari ujung loh, nggak jalan-jalan. Nah, tadi nih. Iya tadi, nggak taunya mundur. Parah banget. Tutup. Ini berapa kilo lagi sampai Merak? Saya nggak tahu. Atau udah dekat banget kali ya? Terus sekarang udah mau jam 5 loh. Berapa cara lagi mundur? Tidak. Memang salah tadi. Pegel juga kalau naik mobil ginian, sumpah. Tuh, sampai ujung-ujung ramenya loh. Besok berangkat lagi kok. Tapi bus-bus yang dari Sumatera enggak banyak banget. Kalau saya lihat dari tadi ya. Palingnya banyak mobil-mobil pribadi. Sampai sekarang kita belum nyampe Merak juga ya. Udah jam 7 belum nyampe Merak juga. Masih macet loh. Sampai ujung panjang banget. Itu baru masuk gerbangnya kalau di ujung. Kali perdananya kita semua udah nggak ngerasain enaknya ya. Dari awal sampai sekarang. Dari siang tadi belum nyebrang-nyebrang juga. Kita nggak tahu nyampe di Padangnya itu jam berapa dan berapa hari. Kabarnya di Palembang juga masih macet loh teman-teman. Ini kita baru nyampe di ujung keluar dari Tol Merak. Udah jam 8 malam. Aduh, gila.
dari jam 12 siang kita jalan, baru nyampe Tol Merak, mau ke pelabuhan, udah jam 8 malam, gokil. Sekarang udah jam 9 malam dan kita belum nyampe Pelabuhan Merak juga. Teman-teman bisa lihat sendiri panjangnya macet, nggak tahu ujungnya di mana ya. Dan tadi kita sempat tanya-tanya juga, katanya sebentar lagi mau nyampe pelabuhan. Sekarang udah jam 9 malam. Dia sampai ujung dan ini bus kita. Parah banget sumpah. Ini perdana pulang kampung dan kali perdana juga kita ngerasakan nikmatnya naik bus di momen mudik 2024 ini. Kalau kita lihat bus-bus dari Sumatera Barat, dari tadi nggak ada kelihatan ya, karena mereka berangkatnya itu dari pagi dan kita berangkatnya udah siang. Karena ceritanya panjang, dapat mobil ya seadanya, nggak ada toiletnya, tapi yaudah kita putuskan tetap ambil mobil ini, naik mobil ini daripada kita nggak pulang-pulang, karena kita udah beli tiket di tanggal 6 ini ya. Sekarang kita udah mau nyampe ke pelabuhannya. Nah, sekarang kita udah berada di tempat tunggu mau masuk ke kapalnya. Dan mungkin cukup sampai sini dulu video kita kali ini. Nanti kita akan nextnya di part kedua ya, karena kita udah lama banget nunggu mau masuk ke kapalnya.